Kapan sih boleh bawa anak ke bioskop? Ada beberapa kondisi yang mesti dipertimbangkan kalau ayah ibu mau bawa anaknya ke bioskop. Yang pertama itu kita akan membawa dia ke dalam satu ruangan tertutup yang isinya banyak orang dan kita nggak tahu orang-orang di sana apakah semuanya sehat, apa ada yang sakit, dan kita akan bersama-sama selama 90 sampai 120 menit. Gimana tuh? Berikutnya adalah paparan suara bising. Oke deh, misalnya kita mau bawa anaknya kita nonton film anak-anak. Film anak-anak itu kan tidak selalu dalam sepanjang film itu dia mulus terus kan. Pasti ada yang tiba-tiba teriak, ada tiba-tiba suara bising yang lebih kencang. Setelah dibawa ke tempat yang bising, anaknya itu ketika pulang akan merasakan rewel karena kelelahan yang luar biasa setelah mendapatkan input sensorik pendengaran atau suara-suara yang bising itu secara terus-menerus. Jangan lupa bahwa ada yang namanya peraturan screen time. Maksimal itu ada sekitar 1 jam untuk anak-anak usia di atas 1,5 tahun. Itu pun harus didampingi oleh orang tuanya. Kita coba ingat-ingat deh, anak kita itu kalau dibawa ke tempat rame, bisa nggak disuruh diem, disuruh duduk tenang gitu ya, kemudian bisa menikmati film. Kalau misalnya masih lari-larian kesana kemari, menurut saya mendingan nggak usah deh.